Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Bentar lagi kita ada pemasangan di mobilnya Livina dan hasilnya nanti kita akan perlihatkan. Ini Android Nakamichi T5 dan keren banget, good banget, dan saya suka, I like it ya. Sebentar lagi juga kita akan perlihatkan dan cekidot ya, guys. Buat teman-teman semuanya yang ingin instalasi, mampir aja ke toko kami Dinasti Audio Bogor. Nanti saya unjukin alamatnya dan saya share lock alamatnya. Nanti kalau teman-teman ini tanyain aja, WhatsApp aja, langsung saya share lock. Pokoknya good, pokoknya mantap ya. Oke, dan langsung aja kita let's go. Nah guys, berjumpa lagi di channelnya Dinasti Audio Bogor nih. Kita udah, ini hujan deras loh guys. Kita lihat hujan dulu lah. Tuh hujan, tadi hujan deras banget guys ya. Ini udah malam nih. Ini kita udah di itu ini pasang ginian. Ginian apaan ya? Nakamichi. Nakamichinya T5 series ya. Nakamichi Android T5 series, ternyata ini bagus banget nih. Udah DSP ya. Nah, ini bukan, kita tutup dulu ya. Biar enak ya. Nah, ini. Tutup dulu dan suaranya pengen dengar, ternyata ngaruh banget nih buat DSP-nya. Tuh, kita aturin di sini DSP-nya. Tuh naik sendiri, guys. Ini kita malam ya. Kalau siang pasti jernih banget. Nah, ini kita di sini, ini musiknya. Tuh. Nah, gitu ya. Ini YouTube-nya. Kita klik dulu. Nah, sorry guys ya. Kita cek dulu, oke. Kita mencoba. Nah, kita cobain dengerin suaranya. Biar kayak ini. Nah, nah, terus kita keluar langsung juga, kita ini tetap jalan. Fitur-fiturnya di sini, guys. Tuh. Bagus ya suaranya, guys. Kita nggak pakai bleed sekarang ya, guys. Biar lebih kelihatan head unitnya. Seperti ini guys. Nah, ini nggak pakai bleed, jadi natural guys ya. Nakamichinya dari samping tuh nggak silau guys, cukup mantap guys kalau malam tuh, nggak terlalu silau. Dan wih, ada panggilan masuk. Nah, kita coba lagi pakai bleed aja. Nah, ini kita pakai bleed lagi ya. Kita coba pakai bleed lagi dan ini benar-benar nih dusnya yang seperti ini guys. Di sini fiturnya apa aja mau lihat teman-teman semuanya ya. Ah, nih saya jelaskan. Di sini ada musik, Bluetooth, ini tampilan awal seperti ini. Di sini juga YouTube tetap jalan loh. Mau Google Maps sambil ngapain, ini udah bisa YouTube jalan sekaligus. Nah, terus sorry guys. Terus di sini ada car settingnya, Bluetooth, AUX, equalizernya nih di sini nih yang banyak equalizernya tuh, DSP-nya. Nah, DSP-nya bisa tuh. Tuh agak ke bawah naik tuh, ini pengaturan equalizernya, jadi enak banget. Terus di sini juga ada namanya apa, nah ini bisa digeser, jux, instruksi, terus kertas dinding. Wah, ini paling lengkap guys. Netflix, Play Store download apa aja di sini bisa. Radio juga bagus, ini pasti radionya bagus nangkepnya nih guys. Tuh kalau teman-teman ini ya juga menambahkan tuh. Dari banyaknya orang yang menyebarkan bagus guys radionya, rekomendasi banget buat teman-teman semuanya yang ingin di head unit ini YouTube-nya itu udah jiling ya. Jiling itu Apple CarPlay, Android Apple CarPlay. Jadi so teman-teman semuanya nggak perlu ini videonya, mau lihat video ya, takut kena no copyright kita. Videonya di sini masih jalan nggak ya wifi-nya, soalnya HP-nya kesana. Nah, kalau buat video di sini aja kita lihatnya tuh. Keren ya. Videonya udah pasti nih.
gitu. Mantap lah ini videonya. Set. Tuh. Videonya keren. Ini kegunaannya ya. Oke guys, gitu aja guys reviewnya. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang udah support terus channel kami. Thank you very much. Ini udah beres ya guys ya. Pemasangannya udah beres. Udah mantap, keren banget, mulus banget ini livinanya. Livinanya mulus banget. Barangnya oke banget guys. Buat teman-teman semuanya yang mau upgrade nih, silahkan nih guys ya. Sip. Mangga Pak. Yuk, Pak. Ownernya baik banget. Pak Farhan namanya. Udah beres instalasi, anak-anak juga udah mau pulang nih ya. Nah, nih kita tanya. Berapa? Iya. Macet rame hari ini? Alhamdulillah, rame. Ya, ya alhamdulillah ya. Yang penting berkah ya, ada rezekinya ya. Buat keluarga. Iya, betul. Nah, kalau seperti rame kaya maupun kebahagiaan. Alhamdulillah, Macet. Makasih banyak, Macet ya. Atas kerjanya hari ini ya. Silakan datang nanti ke sini. Ya, gimana? Yang mau pasang audio silakan datang. Ya, ditunggu. Nah. Ya. Hari libur enggak masalah, silakan datang. Kita tetap buka. Buka tiap hari ya. Iya. Ya, sip. Ya. Pulang ke mana? Pulang ke Kradenan. Kradenan Cibinong ya. Alhamdulillah. Sip. Oke, makasih Bang Ji. Ya. Oke. Ya. Ya. Ini hujan tadi, hujan deras banget dan alhamdulillah sekarang sudah reda, guys. Sudah reda. Nah, ini juga udah mau pulang, admin juga udah pada mau pulang nih. Admin juga udah pada mau pulang ya. Nah, ini juga udah, ini ada ngirim lagi. Sip guys ya. Datang aja ke Dinasti Audio Bogor guys.